Tapi kurang lebih bunyinya G-Man. Jadi individu tersebut sendiri pun tahu apa yang dia lakukan, apa yang dah berlaku. Secara lanjut nanti boleh lihat di dalam surat saman. Sekali lagi saya nak kata, pengumuman apa yang saya lakukan kepada siapa yang saya akan lakukan saman dan sebagainya apa semua bukanlah perkara yang memalukan. Saya sebenarnya menjemput individu tersebut untuk pergi ke satu platform dan pentas yang betul, pentas yang tepat, untuk dia juga membela diri dan juga menyatakan perkara yang benar. Kerana saya juga ingin membela diri saya dan menyatakan perkara yang benar. Jadi kita serahkan kepada mahkamah. Jadi jangan sesekali anggap bahawa ini adalah satu tindakan yang salah, mengambil kesempatan dan sebagainya. Ini tindakan yang tepat, perlu dilakukan. Jadi kita terpaksa lakukan. Baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada individu kedua. Yang bertuah. Jadi setelah mengambil kira, membuat pembacaan kurang lebih hampir 2 minggu kepada sesuatu penulisan yang dilakukan oleh individu ini, ya, yang mana saya sendiri pun telah menyemak, membaca, membuat selidikan, membuat draft sehinggalah betul-betul pasti, ya. Individu kedua, yang mana individu pertama yang akan disaman oleh Cik Joe dan juga Cik Apple, individu tersebut bernama Nabil bin Hussein. Siapa nama penal? Ataupun individu tersebut, ya, dikenali di laman sosial media dengan namanya PU Nabil. PU Nabil, tahniah. Macam tu semua. Tahniah. Baik. Tahniah. Yang terakhir, individu kedua yang akan disaman oleh Cik Joe dan juga Cik Apple. Jeng. Jangan tersembur popcorn. Individu ini bernama Hamira Izzati Sabarin. Woo!